Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham Mulana di Master Tutorial Dasar dari Meetup Android Developer. Pada pertemuan 5 kali ini kita melanjutkan materi tutorial sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuat dua buah tabel dengan nama karyawan dan user. Sini kita buat tabelnya agar lebih powerful lagi. Yang pertama, untuk tabel-tabel dengan jumlah record yang banyak dibutuhkan sebuah kecepatan. Nah, di sini kita akan modifikasi, tambahkan. Pertama kan kita sudah membuat primary key di ID. Nah, di sini kita perlu menambahkan sebuah index agar memudahkan dalam pencarian. Biasanya yang sering dicari itu nick sama nama ya. Nah, di statistiknya, kemudian diklik index dan nama, klik index. Oke. Itu pula juga untuk tabel user, sama untuk username kasih index dan username kasih index. Oke. Yang kedua, untuk karyawan dan user ini kan saling berhubungan. Jadi kita akan membuat sebuah view, namanya view ya. Fungsi view itu apa? Jadi view itu adalah sebuah tampilan yang akan menghubungkan dua buah tabel ini, karyawan dan user. Contohnya kita buat sebuah SQL database di sini untuk membuat view. Ketikkan perintah create create view, namanya view karyawan as sebagai select apa yang akan ditampilkan. Lanjut nanti from tabelnya karyawan as A. Nah, karyawan itu nanti kita kasih nama A ter inner join. Nah, join ke tabel user as B on, ini hubungannya A dot karnik, cari ID yang sama dengan B dot username. Jadi di sini kita buat view karyawan, nanti isinya itu dari tabel karyawan dan tabel user. Tabel karyawan dikasih nama A dan user kasih nama B. Relasinya itu karyawan nick dan user nick. Field apa aja yang akan ditampilkan? Sebuah field akan kita tampilkan pada @.karid, @.karni, @.karnama, @.kargolongan, @.karstatus, @.php, @.karemail. Ini sebenarnya field-field yang akan ditampilkan. Ini sb titik user id user id senik gak perlu kan udah ada senik, gak perlu username. Password
level status tekan. Oke, cukup segini. Ini perintah SQL-nya. Coba dijalankan. Oh, maaf ada sak. Nah, untuk melihat error di MySQL cukup lihat di sini. Cek mana version syntax near user ID. User ID. Kenapa nih? Error. User ID B username. Ini enggak ada komanya. Oke. Sini otomatis akan terlihat sebuah view karyawan seperti ini. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini dalam membuat view. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.